Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'ad. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman Fi muhkami tanzili Tanzil artinya Quran Sedangkan muhkam artinya yang jelas maknanya tidak ada kesamaran pada maknanya. Allah katakan di surat Ar-Rum ayat yang ke-21, ayat yang sangat populer di e, undangan pernikahan, "Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri yaitu jenis kalian aswajan pasangan litas kuno ilaiha sebab kalian mendapatkan ketenangan dengan pasangan tersebut wa ja'ala dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang inna fi dalam hal tersebut la liqaumi yatafakkarun Sungguh terdapat ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. E, tentang makna ayat ini ingin saya bacakan tafsirnya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir di mukhtasar fi tafsir disampaikan maknanya makna ayat ini arum 21 dan di antara ayat-ayat Allah yang agung yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keesaan Allah Allah ciptakan untuk kalian wahai para laki-laki min sikum sejenis dengan kalian sama-sama manusia aswajan pasangan supaya Kalian laki-laki mendapatkan ketenangan dengan pasangan kalian Dan ketenangan itu dimulai dari Lita Janus Bainakum Karena kalian sejenis manusia dengan manusia Tidak ada ketenangan yang sempurna Manakala pasangan hidup manusia itu hewan atau jin atau yang lain dan Allah jadikan antara kalian dengan pasangan kalian mahabatan wasyafakotan rasa cinta dan kasih sayang sungguh dalam hal tersebut ya, terdapat bukti dan menunjukkan secara nyata memberikan petunjuk yang nyata kepada orang-orang yang berpikir Kenapa yang disebut orang-orang yang berpikir? Karena mereka inilah orang yang mendapatkan faedah dan manfaat dari menggunakan akal. Kembali ke buku, maka pernikahan adalah sunnatun syariah. Ya, adalah, uh, adalah satu hal yang diajarkan oleh syariat wakauniyah dan dia adalah satu hal yang bersifat kauni. Artinya seandainya tanpa agama pun orang itu akan menikah. Sehingga lagi nalar insani anha tidak ada orang yang tidak membutuhkan kegiatan dan aktivitas menikah. Bahkan hal ini adalah min muqtaddayatil fitrati salimah tuntutan fitrah yang sehat yang Allah jadikan manusia semuanya memiliki fitrah tersebut fitratallahillatifatarannasa alaiha fitrah Allah yang Allah tetapkan pada manusia tidak ada penggantian pada ciptaan Allah yaitu pada fitrah Allah maka, makna asal dari fitrah di Surat Arum Ayat yang ke-30 adalah kecenderungan pada tauhid. Namun, di sini penulis menjadikan kecenderungan pada tauhid itu sebagai contoh fitrah, dan di antara fitrah, fitrah yang lainnya adalah fitrah untuk membangun hubungan dengan lawan jenis. Maka awal zawaj dan pernikahan itu adalah alaqatun syar'iyyatun, hubungan yang syar'i. hubungan yang diperintahkan dan diatur oleh syariat. Demikian juga dia adalah hubungan istimaiyah, alaqatun istimaiyyatun, hubungan sosial. Dengan sebab pernikahan maka ya, terjadilah hubungan bukan hanya di antara dua dua manusia namun di antara dua keluarga besar. Yang hubungan ini dibangun di atas dua pihak yang berbeda. Dan tentu perbedaan yang pokok di sini adalah perbedaan kelamin, bukan perbedaan usia demikian juga perbedaan status sosial dan sebagainya. Ya, yang paling pokok dalam pernikahan nah perbedaan lamin meskipun beda usia dan yang lainnya huma dan keduanya adalah az-zawju wa suami dan istri dan supaya tukti hadil alaqatu hubungan ini memberikan buahnya yang diharapkan yaitu ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang pada awalnya kemudian dilanjut dengan berketurunan Watakathur dan banyaknya keturunan setelah itu Fal kemudian ya, berperan serta dalam membangun masyarakat Islam dengan bangunan yang baik ya, antarikin, dan peran serta keluarga dalam membangun masyarakat Islam itu melalui mana? antarik husni tarbiyah serta keluarga untuk membangun masyarakat Islam itu melalui pendidikan yang baik, yeah. wataklim dan pengajaran yang baik, watauji dan pengarahan yang baik, memberikan arahan-arahan yang baik, watan syiar dan pertumbuhan lil abna untuk anak-anak yang baik. Yeah. Maka agar agar terwujudlah harapan atau buah yang diharapkan dari eh, hubungan suami istri ini dan buah yang diharapkan tadi disampaikan ada tiga tahap ada tiga poin ya, di awal pernikahan terwujudlah ketenangan cinta dan kasih sayang antara suami istri setelah itu ya, mulailah Ya, lahir momongan maka buah yang selanjutnya adalah berketurunan dan dan adanya banyak keturunan kemudian buah yang ke, kemudian yang ketiga setelah berketurunan diharapkan hubungan pernikahan ini punya peran serta untuk terbangunnya masyarakat Islam dan peran serta terbangunnya masyarakat Islam itu terwujud dengan Ya, pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang baik itu tentu berangkat dari dalam mendidik ini, sesuai dengan rambu-rambu pendidikan anak dalam ajaran Islam. Demikian juga bagian penting dalam proses pendidikan ada taklim, ada pengajaran, ada nasihat-nasihat yang berisi pitutur-pitutur yang disampaikan oleh orang tua kepada anak, yang disampaikan oleh ayah kepada anaknya, yang disampaikan oleh ibu kepada anaknya, demikian juga ada taujih, ada arahan, arahan yang baik agar anak punya keterampilan, ada agar anak punya kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya nanti ketika dia keluar dari rumah dan bermasyarakat. Ringkasnya terwujudlah atan syiah pertumbuhan yang baik. Nah supaya terwujud tiga tiga jenis harapan yang diharapkan dari hubungan pernikahan maka zaman maka menjadi sebuah keniscayaan atas setiap pihak dari pihak-pihak ini untuk memperhatikan husnul ikhtiar memilih yang baik untuk memilih pasangannya maka diawali dari husnul ikhtiar untuk terwujudnya tiga ya, tiga buah ya, hubungan suami istri itu diawali dari husnul ikhtiar bukan hanya sekedar memilih namun memilih dengan baik memilih dengan tepat ya, pasangan hidupnya maka sebagaimana lah Buddha sebuah keniscayaan liwali zauja bagi orang tua pihak perempuan Ayo sinal ikhtiar untuk memilih dengan tepat dan baik bagi anak perempuannya calon suami bagi anak perempuannya yang pilihan yang baik tersebut di atas asas syari' yang benar dan di atas jalan kenabian masnun yang sesuai dengan uh, sunnah sesuai dengan tuntunan nabi maka demikian juga keadaannya untuk pihak suami. Labu maka tidak boleh tidak harus lahu bagi suami ayuh sinal ikhtiar untuk memilih dengan tepat wanita yang akan ini. itu tidak terlihat saya juga tidak bisa tebak apa itu Ya, Fizawajih akan jadi pasangannya dalam pernikahannya Yang wanita ini takunu yauman Nanti pada satu hari nanti akan menjadi ibu bagi anak-anaknya Akan jadi wanita yang menyimpan hartanya Dan wanita yang akan menyimpan baik-baik Nama baik dan kehormatannya Maka harus diawali dari Husnul ikhtiar memilih yang baik dan tepat Yeah, maka di sini uh, kita jumpai isyarat bahasanya semestinya yang ber, yang paling pokok bertanggung jawab untuk mencarikan calon suami bagi seorang anak perempuan adalah wali uzaujah yeah, adalah wali dari perempuan tersebut orang tuanya atau kakak laki lakinya atau pamannya atau yang lainnya. Maka masing-masing punya hak untuk memilih. Pihak perempuan punya hak untuk memilih dan semestinya memilih bahkan dalam memilih yang tepat dan pihak laki-laki pun juga punya hak untuk memilih. Wakat warada dan terdapat fil kitab wa dalam Al-Qur'an dan hadis dalil-dalil yang menjelaskan tentang ciri suami yang baik yang pantas untuk dinikahkan demikian juga kriteria istri yang salihah yang wajib yang wajib untuk dinikahi dan dulu dengan anugerah Allah dan kemurahan yang besar kami telah menulis secara khusus satu buku tentang ciri atau kemudian kriteria suami yang baik dalam Quran dan Sunnah ini dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Kemudian kami berpandangan bahasanya satu hal yang cocok sekali Kami lanjutkan dengan kitab yang tipis ini Tidak terlalu tebal Tentang kriteria istri salihah dari Al-Quran dan sahih sunnah Hadis-hadis yang sahih Lima, kenapa perlu dibuat buku khusus? Beliau sampaikan karena topik ini Min ahamiyatin balirotin Itu sangat-sangat urgen untuk terwujudnya keluarga muslim di zaman ini wabima dan menimbang akan terpantulah dengannya hada takwin pembentukan ini pembentukan keluarga ini akan memantulkan jejak yang positif jejak yang negatif ataukah jejak atau dampak yang positif bagi masyarakat kaum muslimin Fas'alullah al fas al-azima Maka kepada Allah Maka aku mohon pada Allah Zihat yang agung Maka Allah memberikan taufik Wasadat itu Wallah alam mungkin asadat as Bukan asadaa as ah, namun asadada as Dan ketepatan dalam berkata Dan berbuat Dan semoga Allah Memperbaiki untukku Amal ini dan semua amalku Dan keadaanku dan semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan amal ini menulis buku ini dan berikan manfaat kepada seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin Inna waliyudzalik Allah yang mengurusi hal tersebut dan yang kuasa mewujudkannya walhamdulillahi rabbil alamin dan kita katakan amin Ya, kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama Keutamaan menikah dan An nikah menikah dibandingkan dengan tabatul tabatul adalah hidup membujang ya, hidup tidak menikah dalam rangka ibadah apalagi al khasa khasa' itu dikebiri sehingga tidak punya syahwat maka disampaikan oleh penulis wafakohullah wahai saudaraku seorang muslim yang mulia bahasanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam besarnya pahala menikah dan mufur, dan banyaknya ajerihi pahalanya. Yeah. Maka beliau sampaikan bahasanya: pahala di balik pernikahan dan berkeluarga dan berumah tangga itu pahala yang besar. Dan kaedah mengatakan bahasanya pahala yang besar itu berbanding lurus dengan kesusahan yang besar. Yeah. Dan demikianlah realitanya. Ya, dalam hidup eh, berumah tangga berkeluarga itu terdapat banyak ya, terdapat banyak problem terdapat banyak masalah ya, dan masalah awal itu adalah adaptasi dua orang yang ya, berbeda kebiasaannya dan berbeda kesukaannya berbeda cara berpikirnya berbeda cara menimbangnya yang itu untuk proses adaptasi ini ya, ya perlu usaha, ya, perlu membutuhkan kepayahan dan kesusahan. Ya, maka wajar ada pahala yang besar di balik hal ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Arum ayat yang ke-21 yang tadi telah kita baca di Muqaddimah. Dan untuk menjelaskan Arum 21 di sini kami ingin bacakan Tafsirnya di tafsir Ibnu Kathir. Jadi tafsir Ibnu Katsir Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan Wa min ayati an min anfusikum azwaja artinya Allah ciptakan bagi kalian dari jenis kalian sama-sama manusia. Allah ciptakan untuk kalian para laki-laki inatsan perempuan yang akan jadi pasangan bagi kalian litas kunu ilaiha supaya kalian mendapatkan ketenangan ayat ini semakna dengan al-a'raf ayat 189 ya, ya, tentang kisah tentang ayah kita Adam walladzi khalaqakum min dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam wa ja'ala minha zaujaha dan Allah jadikan dari jiwa tersebut dari tulang rusuknya Adam zaujaha pasangannya lias ilaiha supaya dia mendapatkan ketenangan dan kenyamanan yakni bidalika yang Allah maksudkan adalah hawa Allah ciptakan hawa dari Adam yaitu dari tulang rusuknya yang paling pendek yang berada di sebelah kiri maka seandainya Allah Ta'ala jadikan manusia seluruhnya laki-laki dan Allah jadikan perempuannya adalah jenis yang lain boleh jadi jin ataukah hewan lama sholat tentu tidak akan terwujud kesatuan ini antara laki-laki dengan pasangannya. Namun yang terjadi adalah nufroh ketidaknyamanan. Seandainya pasangan hidup itu tidak sejenis. Oleh karena itu, maka bagian dari betapa sempurnanya kasih sayang Allah kepada manusia, Allah jadikan pasangan manusia itu sama jenis dengan manusianya. Wajah Allah bayna huma dan Allah jadikan antara laki-laki dan perempuan suami istri ini mawaddah. Nih kata Ibnu Kathir wahyam mahabbah yaitu rasa cinta. Nih warahmah wahyam rafah artinya kasih sayang. Fa inna rajul la yumsikul mar'ata inna ma limahabbatihi laha aw li rahmatin biha bi ayyakuna laha min huwa ladun au yeah, yeah. au maha au muhtajatun ilaihi fil infaqi aw lil ulfa bainahuma wa ghairi maka, Katsir kemudian menceritakan tentang motivasi seorang laki-laki mempertahankan istrinya dan tidak menceraikan istrinya. Maka, beliau katakan, maka seorang laki-laki itu mempertahankan perempuan yang menjadi istrinya itu ada beberapa motivasi. Yang ini Allah isyaratkan dengan mawaddah wa rahmah. Ya, maka yang pertama adalah lima habatihi laha karena memang si laki-laki ini mencintainya betul-betul ya, mencintainya. Ya, maka boleh jadi istrinya ini punya kekurangan-kekurangan, namun karena besarnya rasa cinta dia tetap mempertahankannya. Dia tetap mempertahankan rumah tangga ya, meskipun boleh jadi ya lisannya pedas ya, mulutnya lisannya tajam namun karena sudah terlanjur cinta maka ya, tetap dinik tetap hal ini dinikmati tetap itu dicintai sehingga dipertahankan kemudian yang kedua kata Ibnu Kathir aulirahmatin biha atau karena kasihan dengan perempuan tersebut ini karena motivasi kasihan Kenapa kasihan? Maka boleh katakan, bi'ayyakun alaha minhu walad. Ini adalah karena ya, ya, dia sudah punya anak dari perempuan ini. Si wanita ini telah punya anak minhu dari suaminya. Yang tentu normalnya seorang perempuan itu tidak ingin terpisah dengan anak-anaknya. Maka suaminya kasihan Jangan sampai Wanita ini terpisah dari Anak-anaknya maka dia tetap Pertahankan rumah tangga yang ada Atau kasihan karena Faktor Wanita ini adalah wanita yang perlu dinafkahi, Maka rumah tangga tetap dipertahankan Meskipun Boleh jadi rasa cinta sudah tidak ada atau berkurang karena satu dan lain hal. Kemudian atau lil ulfati bainahuma atau karena kecocokan di antara keduanya. Cocok untuk jadi teman ngobrol, cocok untuk dari teman uh, bis, rekan bisnis atau yang lainnya. Wa ghairu dan ada motivasi-motivasi yang lain. Inna fi la yatafakkarun Sungguh demikian itu terdapat ayat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berfikir hmm. Itu penjelasan Ibnu Katsir untuk ayat ini dan penjelasan Ibnu Kathir tadi dikutip uh, secara makna oleh penulis. Kita lihat, kita kembali ke buku. Ini nanti akan kita lihat sama persis dengan isi tafsir Ibnu Kathir. Maka di antara bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah dan sempurnanya hikmah Allah Azza wa Jalla Biasanya Allah tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah tidak jadikan keturunan Adam satu jenis saja. Wa ila jika cuma satu jenis saja, laki-laki ya semua misalnya. Maka isinya cuma kelahi, ya. isinya cuma tengkar. Lana tentu sebagiannya tidak nyaman dengan yang lain, sebagaimana itulah fitrah yang benar. Demikian juga Allah tidak jadikan mereka satu jenis saja dan Allah jadikan jinsan akhar min khalqin akhar. Allah jadikan pasangannya jenis yang lain dari makhluk yang lain, semacam hewan atau jin misalnya. Allah tidak jadikan ya, istri dari seorang ya, istri seorang laki-laki adalah dari hewan atau jin. Demikian juga sebaliknya. Wa jika pasangan hidup itu lain jenis, bukan sama-sama manusia, maka tidak akan bereslah kehidupan. Wa inna ma maka Allah jadikan pasangan suami istri itu ya, jadikan keduanya zauja ini pasangan dukuran wa inatha. Laki-laki ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan min khalqin wahidin dari ini jenis makhluk yang sama. Apa tujuannya supaya sempurnalah ketenangan, supaya bangkit dan muncullah rasa cinta dan kasih sayang, dan supaya berlanjutlah berketurunan. Wafihada maka ini maka dalam hal ini terdapat dalil pentingnya menikah dan menikah dan motivasi untuk menikah. Itlaulam yakun bitil kal seandainya bukan karena demikian pentingnya menikah niscaya makhluk yang ada di muka bumi ini satu jenis saja atau beberapa jenis dari berbagai macam jenis makhluk akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mentakdirkan apa yang Dia kehendaki Subhanahu wa taala dan apa yang Allah dan kehendak Allah itu berbarengan dengan hikmah dan Allah Taala berfirman, "Fangkiu balakum minan nisai, maka nikailah wanita-wanita yang kalian sukai." Masna dua wasulasa atau tiga, wow di sini di makna au waruba atau empat. Jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, bahwa maka nikailah satu perempuan saja atau ditambah dengan ma malakat budak yang kalian kumpuli ta'ulu Demikian itu lebih dekat Supaya kalian tidak Zalim Dan Allah Ta'ala Allah Waqala azza min Dan Allah Berfirman Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian Di antara kalian Baik para wali Nikahkanlah yeah orang-orang yang di kewalian kalian yang sendiri sendiri boleh jadi boleh jadi janda ataupun duda atau bujang dan gadis. Wasolihina min dan budak-budak kalian yang baik demikian juga budak laki-laki kalian wa imaikum dan budak perempuan kalian jika mereka fakir maka Allah akan mencukupkan memberikan kecukupan pada mereka dari karunia-Nya dan wallahu uh, wasiun alim dan Allah adalah zat yang maha luas lagi zat yang maha mengetahui sedangkan dalam sunnah al-mutahara dalam hadis maka terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan keutamaan menikah dan hadis tentang keutamaan menikah kathiratun jiddan banyak sekali akan kami sebutkan sebagian diantaranya antaranya maka sebagian di antaranya adalah hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiallah anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya syababi, wahai para laki, wahai para pemuda siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, nanti akan dijelaskan apa itu makna ba'ah siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah maka hendaklah dia segera menikah karena menikah itu menundukkan lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa'alai bisawmi, maka ndaklah dia ya berpuasa fa lahu wija'un, karena puasa itu bagi orang yang ya, baginya itu wija'un seperti kebiri. Jadi saya oleh Al Ahmad, Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang mulia dan sahih ini adalah Pegangan pokok dalam bab ini bab Tentang masalah motivasi menikah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Khotoba ummati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan kepada Anak-anak muda Dari umat Islam Di setiap zaman dan tempat Itu anak muda yang mampu Dan memiliki alba'ah Nabi motivasi untuk menikah dan Nabi jelaskan yeah, kepada mereka, mafihi kandungan dari pernikahan, apa itu kandungan dari pernikahan? Kandungan yang ada di balik pernikahan, min yeah, adanya dampak yang besar dan manfaat yang besar. Manfaat besarnya adalah menundukkan pandangan dan terjaganya kemaluan, dan kedua hal ini." termasuk hal yang paling penting dijaga oleh seseorang dari dirinya karena keduanya adalah pintu masuk untuk segala kejelekan Ini, karena matalah yang melihat kemudian berkeinginan dan berangan-angan kemudian kemaluanlah yang membenarkan angan-angan tersebut atau mendustakannya Ketika telah terjadi angan-angan ya, Maka boleh jadi Dia melakukan apa yang Allah haramkan Dan boleh jadi ayam tanik dia menolak Kemaluan tersebut menolak Untuk melakukan hal yang Allah haramkan Maka dengan menikah maka seorang anak muda Telah Yaqta' ala iblis Telah memutus iblis ya, satu jalan untuk menyesatkannya, menyesatkan anak muda ini ya, Tentang apa makna ba'ah? Maka ba'ah Ada yang menjelaskan dia adalah kemampuan untuk menikah Dan ada yang menjelaskan maknanya adalah Kemampuan untuk melakukan hubungan biologis atau jima Dan ada yang menjelaskan adalah biaya pernikahan Kesimpulannya Kata-kata ba'a itu ya, Dimungkinkan Untuk dimaknai dengan ya, Semuanya Yaitu punya kemampuan Untuk menikah Dari sisi Kemampuan untuk melakukan hubungan biologis Dan kemampuan untuk menafkahi Dan selain Dan selainnya maka al-ba'ah kata penulis yang mencakup semuanya. Sedangkan wijak, wijak itu mana aslinya adalah meremuk dua biji pelir minal fahli dari hewan pejantan. Bimakna artinya dengan itu dikebiri sehingga tidak lagi punya birahi. Bimakna dalam pengertian siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia melindungi diri dengan Berpuasa. Karena puasa itu akan memotong sahwatnya, sebagaimana sahwat itu terpotong dan hilang dari orang yang, ya dari seorang laki-laki yang dikebiri, yang di, diremukkan dua biji pelirnya. Al Fihad al-Hadis dan dalam hadis ini terdapat dalil yang kuat, ini bagi yang mendukung sebagian ulama yang mengatakan wajibnya menikah bagi yang mampu untuk menikah. Ya, karena dalam hadis ini qat'atan Nabi menyampaikan dengan redaksi perintah dengan Nabi katakan Faliyata zawaj. Maka di sini kita jumpai pendapat penulis yang beliau berpendapat bahwasanya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah maka menikah itu hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah pendapat Ibnu Hazm rahimallahu taala. Namun yang tepat, falyatazawwad di sini maknanya adalah anjuran dan bukan kewajiban. Indikatornya dan ini adalah pendapat mayitas para ulama. Ini Indikator kalau itu maknanya anjuran adalah lanjutannya hadis siapa yang tidak mampu menikah maka tidaklah dia berpuasa. Dan perintah puasa untuk menikah adalah perintah anjuran. Maka ketika badalnya itu anjuran maka yang digantikan yaitu menikah berarti hukumnya juga anjuran. Karena hukum pengganti itu sebagaimana hukum yang diganti. Demikian kaidah mengatakan. Wafihi dan isi lain dari hadis ini, hadis ini juga menunjukkan haramnya tabatul hidup membujang, hidup menyendiri. Sebagaimana itu kesimpulan yang bisa disimpulkan dari zahirun nasi dari nas ya, makna zahir dari nas. Zahir artinya makna kemungkinan yang lebih mendekati. Dan hadis ini dalil haramnya mengebiri diri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada orang yang tidak mampu menikah untuk berpuasa dan Nabi jadikan itu sebagai pengganti kebiri dalam dampaknya dan manfaatnya ya, terhadap sahwat seseorang dan Nabi tidak bolehkan baginya untuk mengebiri diri. Dan sebelum kita akhiri maka uh, ingin saya bacakan tafsir Ibnu Katsir untuk surat An-Nur ayat yang ke-32. Tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk An-Nur 32. Di al-mukhtasar fit tafsir disampaikan maknanya nikahkanlah wahai orang-orang yang beriman laki-laki yang tidak punya istri dan perempuan-perempuan merdeka yang tidak punya suami dan nikahkanlah ya, budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan kalian yang beriman jika mereka itu fakir maka Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dari karunia yang luas wallahu wasi'ur rizqi dan sungguh Allah itu luas rezekinya dan tidaklah mengurangi rezeki Allah ketika Allah memberikan kecukupan dan kekayaan pada seseorang, ya. maka luas. Di sini dimaknai dengan luas rezekinya. Di antara bentuk luas rezekinya Allah adalah ketika Allah mengkayakan seseorang atau kemudian banyak orang itu tidak mengurangi. Ya, kadar rezeki ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah itu alim zat yang maha mengetahui yaitu mengetahui kondisi hamba hambanya ya demikian uh, yang kita bahas sempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa anil hamdulillahi rabbil alamin ada pertanyaan? Silah yeah. bertanya bagaimana cara meyakinkan orang tua bagi seorang iman yang sebenarnya sudah mampu tapi dipandang masih terlalu muda. Ya yeah, bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwasanya seorang anak laki-lakinya ini sudah mampu untuk menikah, namun orang tua menilai ini masih terlalu belia. Yeah. Maka tunjukkan secara nyata bahasanya yeah, Lelaki ini sudah dewasa dalam berpikir Dewasa dalam menimbang yeah, Sudah punya tabungan yeah, Dan sampaikan bahasanya Saya ingin menikah dan untuk uh, keperluan pernikahan saya Saya tidak akan minta bantuan dari Bapak Saya sudah cukup Saya sudah punya tabungan Rata-rata yeah, orang tua yang diinginkan adalah Kemandirian dalam masalah Biaya maka buktikan kalau sudah punya biaya Ini, ini. ini bukan hanya sekedar ya, Saya ingin nikah Saya mau nikah gitu. Tapi ini, tidak punya ya, Persiapan untuk itu Namun buktikan kalau sudah siap ini, Dan tunjukkan kalau sekarang Cara berpikirnya sudah berbeda Sudah tidak lagi kekanak-kanaan Sudah uh, Cara berpikirnya orang yang dewasa Orang yang siap menikah dan bukan hanya orang yang pingin nikah. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian <Sess> yang baik. Cara menyampaikan pada orang tua tentang proses pernikahan yang baik. Ya tentu ada dialog cari yang uh, akrab sebagian anak lebih akrab dengan ibunya daripada bapaknya atau lebih akrab pada bapaknya daripada ibunya ada kan ngobrol dialog dengan orang tua yang lebih akrab agar membantu menyampaikan kepada uh, misalnya ngomong ke ibu untuk supaya disampaikan ke bapak Ini jelaskan bahasanya uh, setelah belajar Islam ternyata langkah dalam menuju pernikahan itu begini demikian dan demikian tidak pacaran dan yang lainnya hmm. ya ini jadi sampaikan penuh keterbukaan penuh dengan keakraban insya Allah orang tua akan bisa mudah untuk menerima nah Ya, demikian Subhanaka Allahumma bihamdika. Ila astaghfirka wa bihamdika asyhadu an wa ilaha illa anta astaghfiruka wa